dia mulia, jarang terlihat di layar kaca sejak dikaruniai dua orang anak. Model sekaligus pesinetron ini tampaknya menikmati perannya sebagai istri, sekaligus ibu bagi kedua buah hatinya. Jika ada waktu luang, Nadia mengaku sering mengisi waktu untuk menjadi penulis dan menjadi presenter acara talk show tentang keluarga. Lantas benarkah Nadia pensiun dari dunia seni peran? Luka, tapi waktunya nggak mungkin kan. Jadi pasiennya memang kalau dulu sih ya, sebelum punya anak sih iya, emang pengen banget mencoba semuanya. Tapi semenjak punya anak, aku nggak bisa kalau yang terlalu lama. Ya, aku malah kan sekarang lagi beralihnya ke nulis buku, terus jadi kontributor untuk majalah, terus jadi tenaga ahli untuk susu hamil dan menyusui. Jadi emang sekarang dunia aku udah ke situ, jadi aku lebih banyak untuk MC, seminar yang berhubungan dengan ibu dan anak gitu loh.